Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Bagi siapa yang bersama ke channel ni, nama saya syafiqamar. Boleh like, share dan subscribe. Scroll video-video yang ada. Video kali ni adalah macam video-vlog santai je. Dia macam vlog gabungan banyak-banyak video. Nah, daripada saya pasang reverse camera, lepas tu pasang ISO 2 biji, lepas tu tukar gasket yang hitam dekat bawah tank tu, lepas tu pasang carpet dan kereta. Jadi jom tengok. See you. Hari ni pasang camera. Camera rotan kereta. Tengok dan okay. Harga je beri lima. Dia cuba pasang. Moga cantik dan nice lah. Okay, kita akan pasang camera kat sini. Dari belakang, di depan, dan di sini sampai depan itu. Power ni
Kadang-kadang mengenai reverse camera. Actually reverse camera ni satu keperluan juga untuk zaman sekarang ni kan. Sebab hampir semua kereta dah ada reverse camera. Okay, reverse camera ni bagi memudahkan untuk lihat, terutamanya bagi orang yang ada kereta yang cerminnya gelap, kereta yang gelap, terlihat sendiri kadang-kadang dia tak nampak. Lebih lagi pada waktu malam, waktu gelap yang tak ada cahaya lampu. Jadi memudahkanlah reverse camera tu. Selain itu untuk kereta yang tak ada sensor, kereta hanya kereta lama dia tak ada sensor untuk ghost time. Untuk reverse, jadi reverse camera ni membantu banyak. Okay, hari ni kita akan tukar absorber 2 biji dengan tukar tabung. Kita tahu bukan tukar gasket keliling tabung yang hitam. Kalau kawan-kawan dapat lihat, ada sedikit bocor dekat lantai tu kan, boleh nampak kan. Sama kita tengok video.